orang di dalamnya ketakutan. Begitu mereka ketakutan, Coach Whitworth masuk dan mengalahkan si belut raksasa dan menyelamatkan semua anggota pondok. Kau akan menjadi pahlawan, Squidward. Mereka akan mengizinkanmu masuk kembali. Pintar sekali. Tapi aku melihat ada satu kelemahan. Satu kelemahan apa? Kaos kakinya menurutku sangat kecil. Benar juga ya. Saatnya mengambil pengalaman berat. Itulah aku maksudkan. Baiklah, Squidward. Beri kami waktu 5 menit dan kau melakukan urusanmu. 5 menit kemudian. Ini benar-benar konyol. Tidak mungkin ada yang percaya begitu saja kalau SpongeBob dan Patrick adalah belut albino. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kalian. Ayo pergi kau hewan jelek, atau kau akan kubunuh. Jangan khawatir, Squidward. Kita kan masih punya pondok teman bulu burung. Tapi kau harus melewati upacara pentasbihan lagi.